Qana'atu bil qalin. Qana'ah dengan yang sedikit. Ataupun dalam bahasa yang mudah difahami, berpada dengan apa yang ada. Ini sebaik-baik sifat. Berpada dengan apa yang ada. Qana'ah. Macam mana hadis dia? Pagi ni semua jen. Dia datang. Dia macam komputer lah, slow sikit. Tapi manusia ni lebih hebat daripada komputer tu lah. Komputer nak kena buka dulu, kena cari kan. Dia ni terus tersebut. Dia datang tu okey lah. Qad aflaha man hudiya lil Islam qad aflaha man hudiya lil Islam, yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang Islam. Dan mereka dikurniakan oleh Allah rezeki. Wa qana'a bih, dan mereka berpada dengan apa yang ada. Macam tu lah. Wa kana aishu kafafan. Wa kana aishu kafafan. Wa qana abi ta'ina. Ustaz ingat tak ustaz? Qad aflaman hud. Qad aflaam. Begini jam. Kita berhenti awal lah begini. Macam mana? Kalau tidak kita duduk baca sebetul dia punya kelemahan kita tuan-tuan. Bila kurang hidup. Itulah kelemahan manusia yang kita baca selalu pun boleh ingat. Tak boleh lupa. Nak cakap macam satu lah. Saya bagi dalam bahasa Melayu lah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang Islam. Mereka mendapat rezeki daripada Allah. Dan mereka berpada dengan apa yang direzekikan Allah kepada mereka. Mana mereka berpada dengan apa yang ada. Qana'ah. Berpada dengan apa yang ada. Wa kana aishuhu kafafan. Tu dia. Baik, yang keempat, ini yang saya nak sebut pada pagi ini. Taqwa yang keempat ialah wal isti'dadu li yaumir rahil. Kamu membuat persiapan. Persediaan. Apa dia? Persediaan kepada hari yang kamu akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu banyak hadis-hadis ayat Quran yang mengarahkan kita supaya mengadakan bekalan akhirat. Kita semua bakal dimatikan oleh Allah, termasuk yang bercakap lah kan? Yang dengar pun insya-Allah mati juga kan? Jadi apakah bekalan yang kita nak bawa balik untuk bertemu dengan Allah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim, yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu yang penentu sama ada amalan kita ini diterima atau sebaliknya, yang menentukan kebahagiaan atau kecelakaan kehidupan kita di akhirat ialah amalan yang terakhir. Maknanya yang kita buat sekarang ni belum boleh menjamin kebahagiaan atau kesejahteraan hidup di akhirat. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kehidupan atau penghujung yang baik. Cuba tuan-tuan tengok, banyak catatan sejarah menceritakan ada manusia di peringkat awal cukup jahat, sebagaimana Malik bin Dinar. Akhirnya dia berubah tuan-tuan, dia jadi seorang ulama sufi yang besar. Allah uji dengan kematian anak gadis dia. Akhirnya berlaku perubahan. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni juga, dia ni kaki perempuan. Dia suka skoding. Suka skoding. Ketika dia skoding, dia nak skoding satu perempuan.
ia dah panjat kan. Tapi berlaku perubahan itu. Sebab tu kehidupan kita ni kita tak tahu penghujung ni. Dia terdengar seorang hamba Allah jiran sebelah rumah wanita yang dia nak skoding tu, dia baca ayat ni, saya tak ingat dah yang dia tengok lah. Surah Hadid, surah 57 ayat 16 kalau tak silap saya, ayat 16. Ayat inilah yang memainkan peranan yang mengetuk jiwa dia, akhirnya dia melakukan perubahan. Akhirnya dia juga menjadi ulama yang besar. Masya Allah. Tak ada yang mustahil tuan-tuan. Kan? Kita baca terjemahan saudara kot. Tapi rugi juga. Baca ayat Quran kan dapat pahala. Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Sekadar itu. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Itu dia. Sampai bila kita tak nak ikut Quran ni? Yang kamu ni kerja skodeng, dia dengar ayat ni tuan-tuan, dia turun semula, dia melakukan perubahan dalam kehidupan, dia menjadi ulama besar. Masya Allah. Nama beliau Fudail bin Ayyad. Ada seorang lagi, Abdullah Al-Mubarak. Dia suka petik gambus. Kita lah kau lebih kurang. Akhirnya juga berlaku perubahan, jadi ulama besar. Masya Allah.